Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi. Kali ini saya akan melakukan unboxing. Unboxing apa kita? Ini adalah salah satu dari kamera paling canggih yang ada saat ini. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dalamnya ada dua. Kardusnya pertama. Oke. Kita buka lagi. Ya. Kita lihat. Tara! DJI Osmo Pocket. Nah, ini garansinya adalah garansi hitam. Masih ada kartu garansinya, guys. Ya, kita coba kita ambil dulu kartu garansinya. Nah, untuk rekan-rekan tahu, DJI Osmo Pocket ini adalah 3-axis gimbal paling kecil untuk saat ini. Jadi dia adalah kamera pocket paling kecil yang ada dibanding pendahulunya seperti DJI Osmo dan juga ada DJI Ronin, ada yang GoPro juga. Ini adalah yang paling kecil. Pertama-tama di sini ya jelas garansi adalah garansi hitam. Yang kedua, brother-brother bisa lihat di sini menggunakan, sebelum kita menggunakan nanti kita akan download terlebih dahulu adalah DJI Mimo, ya. DJI Mimo seperti yang ada di handphone saya. Berikutnya ini hanya bisa digunakan menggunakan iPhone dan juga untuk Android menggunakan USB Type C. Kalau model-model yang lama ya mohon maaf, ganti dulu HP Anda baru bisa. Oke, kita buka dulu daripada kardusnya. Ini ada SN-nya ya, bukan kaleng-kaleng kita ini. Kenapa sih kok saya pilih DJI? Kemarin tentunya sudah ada video dari drone DJI yang digunakan oleh company saya, PT MHA, untuk melakukan beberapa kegiatan. Sepertinya agak sulit ini, brother. Nah, kita foto. Oke, ini sudah kita buka, kita lihat dalamnya dulu. Pertama-tama kita ambil. Nah, ini ada DJI Osmo-nya, sekaligus ada bag-nya, ada tasnya ya. Jadi, untuk sekedar diketahui, apabila kita beli DJI Osmo, tentunya akan kita akan mendapatkan langsung tasnya. Nah, ini kita mendapatkan tasnya. Kita taruh dulu, kita bongkar dulu dalam-dalamnya. Ya. Kita taruh dulu di sini. Kita singkirkan dulu. Terus dalamnya apa lagi sih? Oke. Kita buka berikutnya. Nah, ini adalah seperti yang tadi saya bilang, kita hanya bisa Android hanya bisa menggunakan USB Type C. Nih, untuk USB Type C-nya. Berikutnya ini untuk merek iPhone. Ini ya. Nih, untuk merek iPhone. Di sini ada talinya. Nah, nanti tali ini bisa kita masukkan di sini atau lewat bawahnya juga bisa. Kita taruh-taruh dulu aksesorisnya. Ini adalah kabel USB Type C yang digunakan nanti untuk mencharge daripada DJI Osmo. Asal tahu bahwa DJI Osmo ini satu kali charge baterainya itu sanggup untuk merekam hingga 2 jam. 2 jam secara kontinu. Kita lihat lagi apa masih ada di dalamnya.
Oke, masih ada ternyata di sini ada. Nah, ada panduannya ya dari bahasa Chinese dan juga bahasa Inggris. Kita taruh dulu di sini, kita singkirkan. Sudah, tidak ada lagi, kosong. Kita singkirkan dulu. Nah, kita langsung ke DJI-nya. Kita buka di sini flipnya. Nih, dia berupa flip. Dia sangat simpel sekali untuk DJI Osmo ini, dimana kita hanya berusaha mengambil. Kalau selesai pemakaian langsung dimasukkan. Dimasukkan seperti ini. Bisa kita tutup kembali. Lanjut, kita ambil DJI Osmo-nya. Kita buka dulu segelnya. Daripada kamera axis gimbalnya, kita ambil dulu pelindungnya, covernya. Di sini ada, nah, ada memorinya yang harus dimasukkan. Kita masukkan nantinya. Sementara belum ada. Ini chargernya ada di sini, ya. Dan ini yang paling penting. Ini ada layarnya touchscreen. Kita buka. Ini nanti kita lepas karena HP saya Androidnya Type C. Kita pasang di sini. Kita masukkan begini. Kalau kita pengen mengkomunikasikan dengan Type C, kalau tidak bisa kita ambil, kita masukkan seperti ini supaya tidak hilang. Agak pertama ya, agak biasa, agak seret. Oke, bagaimana cara hidupnya? Kita sudah. Kita akan hidupkan. Kita tekan sebentar. Gimbal akan bergerak untuk melakukan kalibrasi. Nah, di sini ada beberapa huruf dan ini layarnya adalah touchscreen ya. English device not activated karena belum aktifkan. Di sini ada kita harus masukkan. Dia punya ini. Kita masukkan. Oke, sudah kita masukkan ini. Kita lihat dia sudah bisa. Di sini ada 1080. Di sini ada 3 ini ya, 3 variabel. Ada bisa slow motion, hyperlapse dan juga time lapse, banyak sekali di sini. Ada juga untuk kamera. Ini harus diaktifkan dengan DJI Mimo. Apa itu DJI Mimo? Mungkin nanti kita akan tunjukkan di salah satu daripada aplikasinya. Ini adalah aplikasi DJI Mimo. Oke, ini sudah nyala. Dan bagaimana kelanjutannya? Saksikan di vlog berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Ingat, subscribe gratis, tidak ada dipungut biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.